onernya, sistemnya ada berapa orang? 15. 15 orang. Berarti ini bukan milik satu orang ya? Bukan milik pribadi. Termasuk Sound Legend ya? Legend. Sound Kona. Sound Kona. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di YouTube Putra Bungsu Channel. Untuk lokasinya di Selagudik Kulon, teman-teman, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, ya. Kali ini saya mampir di acara umroh, teman-teman. Ini pakai sound system punyaan Majelis Shalawat Hadroh. Ini bukan kategori miniatur ini, teman-teman, ya. Ini termasuk apa ya? Bukan sound termasuk sound hajatan wis ini. Untuk speknya ini yang box untuk subwoofer ini pakai 18 in yang itu dua 18 in. Satu box isinya satu speaker, teman-teman. Ya. Jadi ini dua speaker atau dua box. Untuk boxnya ini model Bokeong. Kayak punyaan Sabila Audio yang kemarinnya di review. Tapi ini versi 18 in. Untuk speakernya pakai Prodigy yang voice coil 4 in, teman-teman. Yang satunya sepulan dan yang satunya ori, ya. Untuk middle-nya ini pakai 10 in, ada dua speaker itu sama yang atas. Jadi yang tengah itu tweeter, teman-teman. Tweeternya pakai perfect di tengah ini ditutup grill. Untuk middle-nya 10 in pakai Asle V300 coil 3, teman-teman. Ada dua speaker, yang ini sama yang atas. Ini aslinya Sound Legend, teman-teman. Sound lama ini. Pertama Leaf Hadroh. Dulunya Leaf Hadroh, teman-teman. Ini boxnya sudah ngelupas resin, tapi bunyinya masih enak, teman-teman, enak didengar. Dan ini sudah full grill, belakangnya sudah pakai busa anti air. Jadi total keseluruhan sudah pakai grill dan busa, sudah siap hujan-hujanan, kecuali di celup ke air, teman-teman, ya. Beda lagi itu kalau dicelup. Ini sound sepuh atau sound legend. Seperti ini saja, teman-teman. Perkabelan seperti ini, ukuran 1,5. Sudah full grill. Jadi yang ini untuk middle, yang atas ini untuk tweeternya, teman-teman. Sound systemnya main 3-way, mid, high, dan low sub. Nih, ukurannya 1,5 untuk perkabelan. Sudah full speakon, teman-teman. Boxnya sudah ngelupas semua ini. Sound Legend. Kemudian kita ke ruang aksesoris. Mixernya pakai Yamaha MG166CX. Mixer lawas. Ada 12 channel, teman-teman. Kemudian aksesoris lain itu ada crossover asli. Tibanya XR204 dan bawahnya lagi equalizer battery. Kita tanya-tanya ke ownernya.
Dengan Mas siapa, Mas? Mas Suhud. Mas Suhud. Mau nanya sebentar, Mas. Boleh, Mas? Ini ownernya, sound systemnya ada berapa orang? 15. 15 orang. Berarti ini bukan milik satu orang ya? Bukan milik pribadi. Milik pribadi. Hasil apa, Mas? Hadron. Hasil job hadron. Hasil ngejob berarti ditabung, dibeliin sound seperti ini, Mas. Dulunya dibuat apa ya, Mas? Kontrol lah gimana? Kontrol panggung. Iya. Untuk berdirinya sound system ini berapa lama ini, Mas? Dulu. 15 tahun. 15 tahunan. Berarti termasuk sound legend ya. Legend. Legend. Sound kona. Sound kona, Mas. Kira-kira, Mas, sampean habisnya itu berapa kira-kira semuanya total? Mungkin 25 ini. 25 juta. Hmm. Juta, teman-teman. Untuk powernya ini apa aja ya, Mas? Speknya ini. Spek power reporop itu ya. Reporop. Reporop. Ini yang berapa ampere, Mas? Yang paling atas nih. 15 ampere. 15 ampere. Pakai apa kit drivernya? Kelas A. Kelas H, teman-teman. Jadi stereo ya, Mas. Stereo. Stereo. Buat ngangkat mid sama hik. Mid sama mid. Hik. Dan bawahnya lagi buat subwoofer, ya. Berapa ampere, ya? 15 ampere. 15 ampere. Mono, teman-teman. Untuk kit drivernya pakai apa, Mas? Lupa ya? Lupa. Karena sudah lama ya. Sound legend. Untuk anunya, Mas, finalnya pakai apa? MOSFET. MOSFET. MOSFET, teman-teman. Ada berapa set? 12 set. Kelistrikan pakai apa? PLN. Yang berapa ya, Mas? 900 watt. Makasih, Mas, atas waktunya. Semoga kedepannya tambah upgrade terus, lancar terus rezekinya. Untuk selanjutnya kita dengarkan, teman-teman. Thank you.
Oke, seperti itu teman-teman. Sound system buat live selawatan. Sekian dulu dari Putra Busu Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.